Tips membuat catatan estetik cuma pakai pulpen hitam. Pertama, di sini aku tulis judulnya pakai huruf tegak bersambung. Terus aku tebalin di bagian setiap garis ke bawahnya. Abis itu aku kasih outline mengikuti huruf kayak gini. Lanjut, aku mau tempelin gambar macam-macam tulang daun yang udah aku cetak. Kemudian aku tulis subjudul dengan huruf biasa aja. Terus aku kasih bulatan kayak gini. Untuk memisahkan antar poin, aku pakai bulatan yang aku tebelin. Tinggal tulis deh materinya. Kalau udah, kalian bisa hias sesuai selera. Tapi karena loose leaf aku udah bergambar, jadi aku nggak perlu hias-hias lagi. Selamat mencoba!